Ketemu lagi di channel saya, Irfan Hilmi, si petualang. Kali ini kegiatan saya mau bikin layang-layang. Karena ini musim kemarau, jadi saya bikin layang-layang. Kebetulan kalau lagi musim kemarau itu banyak angin, musim anginnya kencang gitu. Oke, langsung saja. Nah, kebetulan ini udah jadi ya, layang-layang. Tuh, saya bikin. Dan ini udah jadi. Kalau yang ini tinggal kita kertasin. Oh. Pakai benang dan melingkar sayapnya. Oh. Sebelum melanjutkan berkonten, kita jangan lupa ngopi dulu biar tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya sudah saya persiapkan alat-alatnya. Pertama-tama ini ada awi ya. Kalau bahasa Sundanya ini awi. Ini bambu ya. Nah, ini bambu. Terus pewarna. Pewarna makanan bisa. Nanti ini proses buat penggambaran. Kebetulan saya sukanya warna merah. Dan teman-teman bisa pakai pewarna makanan atau juga pewarna pakaian ya, untuk proses menggambar si layang-layang ini nih. Jadi, teman-teman bisa gambar bebas layang-layangnya di sini. Juga ini ada lem. Tuh. Pensil dan juga benang nih. Ini ada benang jahit ya, benang kaput. Meteran juga jangan lupa. Tuh. Oke. Langsung saja kita lanjut. Oh ya, jangan lupa nih pakai ini ya, alas buat pengerautan si bambu. Nah, pakai kain yang tebal seperti ini nih, celana ya atau jaket ya, atau kain yang tebal. Teman-teman juga bisa pakai. Oke, kita lanjut. Pertama-tama kita ini belah dulu bambunya kecil saja. Hati-hati kena tangan. Pertama kita buang dulu ini si bagian bukunya biar tidak menghesek. Nah, biar tidak susah. Oh. Terus kita rapikan
nih kita rapikan, buang ininya, bagian yang tajam-tajam bambunya. Tuh. Bagian pinggir, biasanya bagian yang pinggir itu tajam, atau yang ini nih, yang dalam juga, pinggir dalam. Kalau ini bagian luar, ini dalamnya. Kalau tidak dibeginin, biasanya suka tajam bambunya. Bagi dua lagi ini, oh ya bisa, ini bisa dibagi dua, kita bagi dua. Nah, ini udah kecil menipis. Tuh, kecil. Sebesar ukuran 3 lidi atau 4 lidi. Tuh. Nah, biar tidak memenggul, mengebulat di bagian buku, kalau ngerawatnya dari kejauhan ya. Oh, seperti ini. Biasanya kalau ngerawat di bagian bukunya, bukunya seperti ini. Space bambu ya. Batasnya bias, kalau diraut di sini suka membulat. Kalau dari ngeraut di kejauhan dari sini bisa halus rata. Nah, sekarang kita proses pengerautan dengan pisau raut seperti ini. Kalau ini mah begini pisaunya, kalau ada juga yang bulat melingkar, tapi hati-hati kena tangan. Biasanya proses meraut di, ada yang begini juga, ada yang di tangan begini, tapi tangannya di alasi dengan kain yang tebal. Hati-hati kena tangan dan melukai. Caranya seperti ini. Ini proses pengerautan ya, biar halus si bambunya dan juga bulat juga bisa, ceper juga bisa. Tapi asalkan ininya, si bambunya lentur. Nih,
Ini dengan pisau raut ya. Sebelahnya lagi. Yang ini udah, tinggal sebelahnya. Hati-hati. Nah, ini udah kecil, bulat. Oh, udah lentur. Coba. Tinggal satu lagi. Yang ini. Balikin bambunya, terus berputar. Terus berputar bambunya, diputar-putar sambil ditarik. Oh. Sedikit lagi, tinggal yang sebelahnya. Ini di bagian spasi si bambu, si bukunya. Kita pengerautan bikin sayap dulu ya. Biasanya ini di bagian tengah tebal, terus ke samping menipis. Tengah tebal, ke samping menipis. Oke. Jadi lancip gitu ya. Jadi lancip. Ujung. Bagian ujung sebelah lagi. Hati-hati kena tangan. Caranya seperti ini.
Oke, udah selesai, kita lanjut pengikatannya. Ini biasanya panjangnya ada yang sama, sama rata, sama sayap dan badan, dan juga ada yang lebih panjang sayapnya, yang bagian badan dipotong kira-kira 2 cm atau 5 cm. Ini perbedaannya. Dan ada juga yang panjang badannya, terus sayapnya dipotong juga sama. Kalau saya mah ini begini, sama aja, sama rata. Kalau buatan saya mah, kita pengikatan. Dan juga harus di tengah-tengah ya, tengah-tengah buku tadi, si spasi tadi, spasi bambu. Nih, sambungan bambunya. Pas nat bambu, buku bambu. Nah, itu udah tengah-tengah ya. Kita ambil dari badan, ini sayap, ini badannya 17 cm tergantung sukanya, 15 cm atau 17 cm. Kalau saya mah 17 atau 16 cm juga nggak apa-apa. Berarti di sini, ambil bagian tengah-tengah, lalu ikat dengan benang. Benang jahit. Jangan terlalu ini ya, tebal, cukup 20 aja, 20 ikatan. 1 2 3 4 5, agar apa? Agar tidak terlalu ini, agar lentur ya saat penarikan si sayap nih, agar rata. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Kita balik, disamain. 1 yang sebelahnya, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Udah, terus kita ikat. Nah, jadinya seperti ini. Kita ikat dari sayap dulu. Oh, dari sayap dulu ikat. Terus tarik ke ekor. Seperti ini. Nah, jadinya fungsinya seperti ini. Tarik benang dari sayap ke ekor.
fungsinya ya kalau lentur begini. Oh. Ini kira-kira udah pas. Udah pas pelingkarnya jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ini lurus. Kalau terlalu lurus atau ke bawah nanti tidak terbang. Pas. Tinggal kita ikat. Terus kita samain benang yang ini yang udah diikat di sayap tadi. Samain biar seimbang. Udah segini. Tarik. Ikat lagi. Masukin. Tinggal ke kepala layang-layang. Seperti ini. Ikat lagi. Samain lagi. Ke sini yang udah diikat. Ikat lagi ke sayap yang belum diikat ke, yang belum dikasih benang. Ya. Terus ya. Sip. Udah beres, tinggal pengertasan. Nah, jadinya seperti ini. Loh. Juga. Oh. Lanjut kita pengerjaan pengertasan. Oke, kita melanjut pengertasan. Dan di sini karena di tanah ya tidak rata, kita ke rumah dulu di teras keramik sana. Kalau di sini mah nggak mungkin ya, nggak ini nggak rata. Ke bawah. Teras keramik biar proses pengerjaannya biar hasilnya ya bagus lah. Oke, sebelum melanjut pengertasan kita lem dulu si bagian badannya. Ini si bambunya semua dilem, kasih lem, dan juga si sayapnya. Ini adalah lem kayu ya, kayu, kertas juga bisa. Tuh. Kalau dari kanci juga bisa digunakan buat lem kertas. Tuh. Kasih lem semuanya, semuanya kasih lem. Set, set. Ini bagian badannya,
Terus bagian sayap kita kasih lem lagi. Sebelahnya lagi kita kasih lem. Udah selesai. Terus kita tempelkan di kertas. Jangan sampai terbalik kertasnya. Ambil yang bening. Kalau yang bening ini biasanya di belakang. Dan kalau yang kasar, kalau yang bening makan halus loh. Yang kasar di depan. Biar yang kan kalau yang kasar mah kalau digambarin menyerap. Kita tempelkan plat. Gimana ini pasnya? Ini aja ya. Nah, cambung dikit nggak apa-apa lah. Plat, set, ratain dulu. Tuh, udah nempel. Terus kita potong si kertasnya. Nah, kita desain si kertasnya. Tinggal pemotongan kertas, kita lanjut. Nah, biasanya kita kasih, kita desain, desain guys, kayak desainer ya. Wes mantap Irfan Hilmi segala bisa. Kita kasih jarak ya, jangan sampai terlalu dekat sama benangnya. Jangan pas-pasan sama benangnya. Kita kasih dari benang ke luar, kita kasih jarak 2 cm atau 3 cm. 2 aja ya, 2 aja. 1 2 2 cm. Terus ke sana. Kalau pingin rapih mah begini, pakai cidar. Pakai mistar. Nah, kasih Mbak jarak ke benang, dari benang ke luar 2 cm. Kita garis set. Tuh. Caranya seperti ini. Ini proses mau pemotongan ya, pemotongan kertasnya.
Yuk kita oke. Kita kita potong. Guys, teman-teman coba tuh. Terus potong yang udah digaris melingkar. Terus jadi bagian sayap ke kepala. Terus hampir selesai. Sedikit lagi. Nah, ini. Nah. Terus kita kasih lem. Lagi. Sebelum pengeleman kertas, kita potong-potong dulu bagian ujung-ujungnya. Hati-hati kena benangnya. Hati-hati kena benangnya. Hati-hati. Oh, ini. Oh, ini bagian penyambungan. Kita aja lah. Oke, lanjut kita pengeleman di kertas. Yo, caranya seperti ini. Sut, 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 sut. Sut, sut, sut. Buru-buru terus. Bagian kepala. Terus dikasih lem terus. Oke, pengeleman di kertas udah selesai, kita lipat. Caranya seperti ini. Ujung, ujung. Tet, lipat. Tet, tet, tet. Tarik seperti ini. Nah, ini juga sama ujung. Lipat. Tet. Tengahnya tuh tarik seperti ini, diratakan. Ini juga sama
ujung. Kalau ini mah panjang, tengah, ujung. Ratakan. Ini juga sama. Ujung, tengah. Tet. Ujung. Nah, layangan sudah jadi, kita lanjut pemrosesan penggambaran. Kita kembali lagi ke sana. Kita proses penggambaran. Oh, ternyata tidak ada nih. Tidak ada kuas, kita manfaatin aja ya, sampah pakai busa. Kuntung rokok. Masukin aja tojos. Tusuk. Lalu diikat. Nah, kuas. Busanya udah diikat, dibikin kuas ya. Ini dari terbuat dari kuntung rokok, sampah di sekitar saya ini. Kebetulan ini warna merah, saya bingung mau gambarin apa. Oh ya, karena saya suka ngonten di YouTube, kita gambarin gambarin YouTube aja. Oke, kebetulan ini warna merah. Copin. Cipratin. Ya. Oh, biarinlah. Kok warnanya kuning ya? Kemarin warna merah. Ya, gagal. Oke teman-teman, kemarin mah ini warnanya merah, nggak tahu kena matahari jadi warnanya jadi memudar, jadi kuning. Biarin lah, udah tanggung ya. Thank you.
warnanya jadi pudar, teman-teman. Ya. Ya. Kuat. Yang ipan. Kuat. Bibi pannya ada kayak dari sana. Oke, di sini agak silau. Kita pindah aja lah ke sini. Nah, di sini terang. Oke, teman-teman, kita lanjut karena tadi ada inilah sedikit problem nenek-nenek. Ini saya agak gagal ya, tadinya saya ini mau warna merah karena mungkin ini kepoe atau kejemur, warnanya jadi berubah jadi kuning. Tapi nggak apa-apa, karena mirip aja lah sama play button gua gitu, play button gua YouTube. Gua kan gua itu warnanya kuning, ini juga kuning. Tadinya saya mau warna merah karena memudar warnanya ke ini, ke jemur, jadi gagal ya, dari sedikit gagal. Kuning kayak play button gold. Nanti juga saya bikin lagi lah, dan kalau besok ini saya warnain merah gambarnya, yang layangan yang satu lagi tuh, yang itu tuh. Nah, oke. Nanti besok saya warnain yang satu lagi, layang-layangnya yang merah. Oke. Namain aja ya YouTube. YouTube. YouTube.
YouTube. Oke, teman-teman, bikin layang-layangnya udah selesai. Sekarang, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.